Assalamualaikum. Kecilnya dunia Allah ni, saya tengah jalan-jalan, tengah cari bini Nabil. Sekali masa dia nak masuk raudah dengan saya, sekali saya dengar orang panggil Nur Hafizah. Nur Hafizah, maksudnya dia follower YouTube, betul tak? Ya. Nah, saya dari Singapura. Saya tak, saya minat sangat-sangat dia, saya tengok selalu. Bila kita tanya dia apa yang buatkan dia minat, dia kata satu yang, saya nak Quran Arayan, tak mau yang lain, nak Arayan sahaja. Allahu Akbar dari Singapura. Kita tanya Zat kakak ni, kenapa dia minat Arayan? Because Arayan ni, dia punya maksud saya, hasil jualan tu lebih banyak disedekahkan, jadi lebih manfaat. InsyaAllah. Kita salurkan pasal tu, Arayan punya konsep adalah multi level marketing pahala, yang mana kita bantu lebih ramai orang untuk dapat income daripada, bagi masuk. Okey, bagi dia bantu lebih ramai orang, kita cari pekerja pun kita tak kira yang ada educator, pasal apa, kita nak sama-sama naik. InsyaAllah. Alhamdulillah. Ni antara budak saya ni, kalau tengok tu, dia sampai dah jenak mam bela. Apa saya boleh bawa dia mai. Depa tulang belakang saya, so bukanlah education yang penting. Ya, staff. Ya, saya dapat the best staff yang Allah hantar untuk jadi tulang belakang saya. Kalau saya seorang tak baik. Satu ikhlas. Saya Allah mendorong semua yang terbaik. Alhamdulillah, semua tolong. Tapi dia sudah. Ya, kita sana follow. Masa saya permit. Okey, dia dah masuk dah belum? Belum. Semalam tak dapat. Because tomorrow dia ada. Okey, tak apa. You duduk je, saya tengok macam mana. Kita cari lah satu app, kita try buat raudah untuk dia. Actually, I dah book tapi semalam. Tapi ni hari belum book. Boleh? Semalam tak? Semalam lepas ke tak? Semalam tak lepas. Kalau immediately takut tak lepas, kita cuba. Semua dengan izin Allah, kita cuba. Assalamualaikum. Kalau Allah tak izin.